Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Adapun informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang terciduk pemirsa, foto-foto Ayu dan juga Mas Wardana atau Muhammad Fardana beredar luas lagi di media. Dari Ayu Ting Ting Fardana, cepat sembuh ya Teteh Lina sayang. Inilah momen Ayu dan juga keluarga Muhammad Fardana kumpul bersama, bahkan bersama. Momen yang sangat luar biasa, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat dan juga Ayu Ting Ting nih pemirsa. Semoga ketika Muhammad Fardana ada waktu luang bisa bertemu dengan Ayu Ting Ting meski cuma sebentar. Informasi selanjutnya juga pemirsa, di mana di sini ada Teh Ayu yang hari ini tidak dongol di televisi dikarenakan sedang sakit. Terlihat di sana ada infusan nih yang menjelar di tubuh Ayu Ting Ting, menandakan bahwa Ayu sedang tidak baik-baik saja. Apakah ini adalah tanda kangen ataukah memang Ayu Ting Ting kecapean? Sepertinya dua-duanya nih ya, kecapean plus kangen nih sama Mas Dana yang sedang bertugas menjalankan abdi negaranya. Dan kita doakan semoga Ayu Ting Ting cepat sembuh, amin. Unggahan dari salah satu sahabat Aiting 92 fans, cepat kembali sehat Teteh Ayu Ting Ting. Dari The Story, cepat sembuh Teh Ayu, cepat sehat kembali ya my sis. Kecapean gak sih syuting dari pagi ketemu pagi? Biasa menghadapi hari-hari jadi agak nervous. Semoga cepat sehat Teh Ayu, mikirin boy terus nih, cinta sejatinya. Ini kenapa, kapan, sakit apa Teh Ayu? Cepat sembuh ya Neng, cepat sembuh Teh Ayu. Bayang sekali doa-doa berhamburan untuk Ayu Ting Ting yang hari ini sedang terbaring sakit pemirsa. Inilah kondisi Ayu Ting Ting terkini. Banyak yang mendoakan cepat kembali sehat dan pulih. Sedih banget nih salah satu sahabat ya. Sedih banget lihat kamu sakit lagi, cepat sembuh Teh Ayu. Sabar ya Teh, bentar lagi calon suami pulang. Hahaha. Didoakan ya, semoga Muhammad Fardananya segera pulang, segera bisa menengok Ayu Ting Ting, amin ya Rabbal Alamin. Semoga besok Ayu Ting Ting bisa berangsur pulih kembali, dan pastinya sudah dikuatkan nih oleh Mas Dana melalui teleponnya. Cepat sehat kembali my sister. Dan banyak sekali doa-doa dari para sahabat yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Mereka mengharapkan agar Ayu bisa syuting kembali dan bisa menghibur kita semua di layar kacanya nih ya. Amin. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk kesembuhan Ayu dan juga untuk lancarnya kegiatan dan juga pekerjaan dari Mas Dana. Kita doakan yang terbaik untuk keduanya, semoga segera bertemu, amin ya Rabbal Alamin. Ada kiriman foto dari Mas Dana yang memberikan semangat untuk Neng Ayu yang hari ini sakit. Dari Dera Zala Yuting, kesayangan cepat sembuh ya nih ayangmu, kasih love 3.000 untuk Ayu Ting Ting. Inilah support dari Mas Dana yang lagi jauh di sana, namun tetap memberikan semangat ya untuk Ayu Ting Ting, yaitu memberikan love-nya nih untuk Ayu agar segera sembuh. Sehat untuk Mas Dana, begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga lekas pulih kembali. Dari unggahan Muhammad Fardana tersebut, banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat nih pemirsa. Dari Dilka, betul ini ayangnya Min, cepat sembuh kesayangan. Semoga cepat sembuh ya Ayu sayang, dan sehat kembali, bahagia sukses selalu. HP aja nggak ada sinyal, gimana nih mau mengirimkan pesan cinta? Mana ada hutan bisa kerim segala, kelihatan nggak tuh TV-nya? Ini wajahnya Mas Dana asli loh pemirsa. Memberikan support dan juga dukungannya untuk kekasih tersayangnya itu Ayu Ting Ting, walaupun nun jauh di sana, namun rasa setianya selalu ada di hati. Perjalanan cinta Ayu dan juga Muhammad Fardana bisa berlabuh di pelaminan, amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah.
mengenai kondisi terkini Ayu Titi yang sedang terbaring lemas dan sedang dirawat intensif nih pemirsa. Semoga besok bisa kembali lagi beraktivitas dan Mas Dana gak khawatir lagi nih. Terima kasih caption dan juga kiriman love-nya untuk Neng Ayu. Semoga keduanya sama-sama merindukan dan sama-sama saling support satu sama lain. Semoga Ayu dan Mas Dana segera bertemu kembali amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.